Start action. Action. Kedora rasa semanja. Boleh aja. Bob Hairi. Tadi kita baru lepas tengok Teenage Mutant Ninja Turtle. Yeay, Donatello. Kita tengok first day. Hari pembukaan kot. Aku potong kerja. Sebelum tu, aku nak cakap dulu yang part first punya. Aku tak suka. Ninja Turtle punya movie yang baru ni, yang first itu, aku tak minat. Aku suka. Dia suka. Boleh kata aku tak minat langsung. Aku ni boleh kata fanboy Ninja Turtle lah. Fanboy tau? Tahu, aku pun sama fanboy. Budak kipas kan? So kita orang, aku memang sangat mengharap lah masa Ninja Turtle nak keluar. Mula tengok design karakter, mula je aku dah, kenapa dia duduk raksasa kan? Okay, takpe, aku abaikan, aku bagi peluang, aku tengok kan. Dan first tu, okay, aku tak suka, okay. Takpelah, kita cerita yang baru ni. Yang baru ni, aku double suka. Dia double suka, aku suka. Suka lah, takkan nak double kan. So, puas hati lah? Puas hati, puas lah. Puas hati. Hampir lah. Hampir lah. Kau pun takkan puas hati sangat kan? Adalah, beberapa benda yang aku tak berapa puas hati. Apa tu? Tak apa, kita cerita yang best dulu lah. Cerita yang best. Okay, daripada segi dia punya, apa cakap, dia punya karakter berterbaik lah. Dia mengikut piawaian sebelum ni, maksudnya piawaian watak asal. Watak ya, asal kartun dia mengikuti juga piawaian watak, piawaian kehendak aku lah. Pasal orang yang tengok dia minat atas sebab masing-masing kan. Ada sebab minat. Macam aku lebih suka pasal dia punya brotherhood tu, dia punya cara dia berinteraksi sama sendiri kan. Soul watak tu yang pada first filler first tak ada. Ini ada. Ini aku rasa sangat jauh lagi baik daripada yang first lah. Karakter dia memang mengikut karakter asal dan ada karakter masing-masing yang berkarisma setiap orang. Jelas lah watak tu macam ni. Donatello, Leonardo, Rafael, Michelangelo, jelas lah watak dia kan. Mungkin sebab dia dah juga pengarah. Mungkin lah. Dave Green buat kerja yang bagus lah. Yes, Dave Green. Itulah macam yang first tu dia orang cuba buat benda tu, tapi aku tak nampak tu pasal yang first tu pada aku dia terburu-buru sangat tau. Dia terlalu terkejar-kejar, cerita dia pacing laju sangat tau. Macam kan kabut. Lepas tu dengan dia punya action yang Michael Bay punya style, walaupun bukan Michael Bay direct dia produce, tapi ada. Yang ni kurang kan sana. Kelang kabut lah tadi yang sebelum dia punya. Yang sebelum aku rasa macam tengok Transformers lah. Kira kalau pelakon-pelakon tu dia kena pakai hila pelakon kan. So yang ni kau rasa yang part tu ni macam mana? Okey lah. Dia ada macam Michael Bay punya touch dia. Dia mula-mula ada sikit. Yang mula starting lah macam Transformers lah. Lepas tu bab yang langit tu, Diamond Slayer yang keluar pada langit pun masih dalam piawaian Michael Bay. Itu pancuhan Michael Bay lah. Itu benda yang aku tak minat lah dalam filem kebanyakannya pun pasal banyak sangat kan. Semua macam, turun pada langit. Okey, terutama Ninja Turtle lah. Ninja Turtle aku tak mengharap dia punya action skala yang besar. Yes. Macam Avengers kan, yang besar gila kan. Tapi cerita ni, walaupun trailer dia nampak benda tu, tapi dia punya dari awal filem, dia develop cantik lah. Yes. Dia develop tu betul-betul very macam grounded lah. Dia tak ada macam kecoh gila kan. Last-last tu dia tolong pun tak nampak sangat. Orang tak nampak dia tolong. Dia kan, kita pun tahu kalau double cartoon pun dia watak, ni dia tertulis watak yang underground. Yes. Kan? Tersembunyi. Watak underground tersembunyi, orang takkan tahu siapa yang selamatkan orang. Kan? Itu yang best ni dia tentu ninja kan, dia sepatutnya dia bergerak dalam senyap stealth, senyap kan, tanpa tanpa dikesan kan. Itulah. Dia macam kalau macam ada jenayah berlaku, korang tengah makan pun kau tak sedar masa settle jenayah tu maksudnya tangkas licik dan licik tanpa dapat dikesan. Itulah pembinaan watak yang cerita ni sangat sangat best. Apa tengah apa tak ada tu semua. Michelangelo jadi Donatello, yes. Leonardo, Rafael, semua jadi lah. Aku paling suka watak ni lah, watak apa ni, Troublemaker. Of course lah, Michelangelo siapa tak suka kan. Dia tu betul. Tapi kali ni betul-betul dia best lah. Dia betul-betul lawak, selenga.
Belagak, poyo. Ya, poyo, belagak. Watak dia complete lah. Complicated yang sangat-sangat poyo. Complete ke complicated? Complicated. Complete, complicated lah. Lengkap. Lengkap dan menyulitkan. Kalau macam Michael Angelo lah. Korang kena tengok lah kalau nak tahu macam mana apa yang aku gambarkan ni. Apa yang kita gambarkan ni, watak Michael Angelo tu. So, dan bagi kau macam mana, orang cakap bagi akulah. Kalau korang peminat cerita lawak, bagi aku ni wadah yang terbaik lah. Yalah, memang walaupun dia bukan sepatutnya jadi cerita lawak kan, tapi dia cerita action. Ni yang tentu lah, biasalah what do you expect kan. Yang first, aku gelak sekali masa part dalam lift. Yang lift tu je aku rasa best. Yang lain joget, aku macam kita joget nyanyi tu kan. Yes. Aku annoyed lah, aku tak tahu kenapa. Ramai orang suka yang first tu, aku tahu. Tu lah cakap, orang minat sebab beza-beza. Tak, sebab mungkin watak dia tak berapa. Tu lah macam aku kata rushing lah. Dia tak ada emosi tu. Mungkin dia tak study watak-watak Ninja Turtle sebelum ni, watak asal Ninja Turtle. Tak tahu lah, aku tak tahu lah. Siapa yang buat dulu, Jonathan Lisbon, Liebesman ni yang buat sebelum ni. Dia tak kaji lah ni watak-watak Ninja Turtle. Tak macam Dave Green, aku rasa Dave Green dia peminat Ninja Turtle lah. Aku yang tak suka, kau yang marah. Sabar. Kau suka ke? Okay, satu lagi yang aku tak suka sangat pasal watak Donatello, dia terlalu dinerdkan. Dulu lah dia beria sangat tau. Dia beria sebelum ni lah. Tapi dia nombor satu kan. Tapi bila dia part tu ni, dia dah emosi dia dah masuk. Yes. Dia punya soul kan. So dia blend dengan cantik lah. Okay lah, aku dah okay lah. So dari asal awal tu, design monster tu, aku dah boleh adapt lah. Aku dah berterima lah, okay lah, boleh lah. So kekuatan filem ni berdasarkan pada watak Ninja Turtle tu sendiri lah, betul lah. Betul. Tapi itulah, watak Splinter tak main banyak peranan lah. Dia sikit ni. So dalam cerita ni, bangun minit juga. Dia betul-betul develop watak 4 ni lah. Lepas tu dia kenalkan watak baru, Casey Jones. Semua kau tahu, Casey Jones. April, Gassara. Lepas tu ni, Dexter. Doktor tu kan, Professor Dexter. Dexter. Dia yang apa? Itu, kalau korang tengok, mesti korang ingat Naughty Professor. Kau pasal tak? Naughty Professor? Naughty Professor, Eddie Murphy, yang doktor gemuk tu. Takpelah, dia okey je, tak ada salah lah. Secara mudahnya aku cakap, filem ni dia berjaya gabungkan elemen kartun yang first dulu, Atis dulu dengan filem dia yang first tahun 90 dulu. So dia okey lah, dia berjaya. Lagi satu cerita ni kalau tengok, korang tolong tolak tepi logik, tolong tolak tepi macam mana dia boleh jadi tiba-tiba jadi macam ni. Aku tolak tepi lah. So aku reserve filem tu. Alah, sebelum ni pun kalau tahun 80-nya, 80-an filem pun dia semudah ya. Dia jadi penjahat pun dia tak nak ubah benda tu. Dan kan? Dan yang lagi satu orang sangat tunggu, Rocksteady dengan Bebop tu. Yes. Best. Itu memang best. Bonnie gelak macam gila. Oi, memang macam gila. Dia watak dia tak ada berat. Kan? Dia watak dia ringan. Itulah macam kartun kau tengok itu. Yes. Tapi dia lagi best lah, lagi kelakar lah sebab dah baru dulu cerita lah. Film ni bagi aku dia ada juga part kelakar, memang semua kebanyakan kelakar lah. Bagi aku 80% kelakar. Serius 20%, serius 19% dan sedih 1%. Dan sedih tu bila tau? Yes, yang mata Michael Angelo ada mata berair. Yes. Walaupun momen tu kejap, tapi terasa yo. Macam terasa betapa sedihnya dia. Macam kenapa? Tak nak cerita. Tak nak cerita. Kenapa pandangan macam tu kan? Kau kena tengok Even Michael Angelo yang happy go lucky gitu pun macam tiba-tiba mata berair. Dia boleh sesedih tu. Kalau dia sedih, apatah lagi aku yang sado kan? Apa yang tak best? Okey. Walaupun sekarang positif tapi tetap jadi negatif kan. Macam aku yang negatifnya fighting lah. Fighting dia tak banyak. Tak banyak lah saya cerita. Aku rasa macam hampir tak ada lah. Bukan lah, last lah yang aku ingat. Ke awal-awal dia tak pasal dia kan. Awal tu masa dia masa April kena kejar dengan Foot Clan tu lah. Dia ada lawan tu, dia ada fighting tak ada kan. Dia kejar naik dia punya lori kan, naik truck kan? Mana ada? Yang last dia lawan Krang atas bangunan. Dia lawan Bebop dengan siapa seorang tu? Pun tak. Tak ada sikit je. Tak ada fighting kan? Ada sikit je. Aku mengharapkan dia nyata-nyata. Yang satu lagi aku suka nyata, aku mengharapkan dia punya
fighting dengan guna martial art dia lah. Yes, ninja kan. Itu antara antara elemen yang aku suka maksudnya. Dia gabungan watak comel dengan terror martial art. Yes. Dalam masa sama dia kakar. Dan sama-sama dia berganti bau. Antara empat ekor tu dia punya strategi untuk tumbangkan musuh. Walaupun, tapi tak ada kan? Tak ada. Walaupun yang dulu-dulu punya cerita memang lawak dia agak lama punya cerita. Sebab cheesy punya lawak dia macam. Tapi the fighting tu rasa best tengok tau. Macam ramai yang kena belasah ramai-ramai. Betul-betul. Tapi lah, satu filem ni ada emosi lah. Itu aku suka. Dan lagi satu, Casey Jones. Casey Jones aku rasa ramai orang akan hampa kot. Mula-mula je okey. Tak ada cerita lah ya. Tak ada. Aku dia aku boleh cakap Casey Jones tak mengikut jati diri dia. Itu dia. Betul. Watak, tapi watak dia fun dalam ni. Dia dia yang lakonkan tu fun tapi dia tak mengikut Casey Jones punya piawaian lah buat kawan-kawan. Casey Jones je lah. Yang lain totally okey. Macam kita betul mainkan je lu. Seorang perosak majlis. Troublemaker. Awal-awal kita pun dia dah buat rosak majlis troublemaker dia kan. Dia dah buat trouble lah. Lepas tu, dia dengan pizza dia. Yes. Memang betul lah. Lepas tu Rafael, watak dia macam kita tahulah jenis. Dia tough. Ganas. Ganas. Tapi dalam cerita ni aku perasan satu lah. Dia tak ada what root dia dah tak ada. Dia punya kurang ajar dia tu. Dia dah tak ada. Dia macam tough dia guy. Dia macam bersabar. Aku rasa dia macam dia tahan sabar dengan si Leo tu. Dia macam tough guy je lah dalam cerita ni. Dia orang panggil pun dia the muscle lah. Yes. So dia tak ada rootness tu tak ada. Itu aku rasa apalah. Okay, Donatello biasalah nerd. Tapi kali ni dia ada suntik sikit nerd dia tu ada macam karet sikit macam yes, nerd kerep. Macam selamba sikit lah perangai dia kan. Betul. Dia macam tak ada nerd bodoh gitu. Leonardo, kuasa ada leader kan. Yes, memang terbaik lah watak dia. Nampak cool lah. Aku rasa dia nampak walaupun dia dalam bentuk penyu, nampak kacak lah. Nampak macam betul, betul, betul. Fighter, warrior macam. Even Shredder pun aku macam kesian lah watak dia. Sikit sangat. Nasib baik dia tikus je lah. Bukan. Shredder orang jahat tu. Sorry. Aku cakap kesian. Aku terbawa-bawa. Shredder tu aku kesian. Kenapa boleh, korang kena tengok lah. Boleh kan? Boleh kata macam tu lah. Kesian kau lah kat Shredder. Macam tu je. Watak yang besar, ganas, tapi macam tu je. Macam tu macam mana kena tengok lah. At least bagi lebih sikit lah kan. Bagi lah lebih sikit hidung tu. Itulah. Sebab daripada awal perkataan dia, cuma last. Kena tengok lah. Lepas tu je lah kekurangan fighter. Even awal apa ni, The Crane pun, Crank. Aku tak puati sebenarnya. Puati pasal dia tak banyak. Dia tak ada fokus. Betul lah, bila cerita ni kan, bila yang first tu banyak fighting. Yang first fighting best. Tapi dia kurang benda lain. Yang ni benda yang okey. Overall okey. Tiba-tiba yang fighting. Fighting tak okey. Kurang. Kurang sangat. Sangat kurang pasal aku tak nampak kehebatan penyu-penyu tu. Tak nampak kehebatan suara-suara tu. Seko. Tak boleh, aku hormat kau lah. Dia pun tak nak jadi manusia. Tak apa, aku hormat kak. Aku panggil seorang kak. Dia bangga jadi penyu. Aku tak kira, seorang kak. Panggil dia orang, dia lagi terhina. Aku respect. Okay, aku rasa kalau mungkin ada orang tak perasan lah. Design dia pun lain sikit. Design penyu ni. Dia punya kostum lain ke? Lain sikit, ada perubahan sikit. Okey lah, nampak aku macam sebelum ni nombor satu ni, yang ni lain eh? Dalam Leonardo, yang first dia pakai yang macam samurai tu kan. Yang ni tak ada. Dia lebih cuma yang apa yang kurang perasan dia watak Ralph dia lebih kecil sikit daripada yang satu. Yes. Dia tak ada tinggi bagak. Kan? Leo pun nampak kecil. Tak dia tahu lah. Yang first aku tak minat lah. Lagi satu dia nampak cara raksasa lah. Yang first tu dia terlalu berusaha nak tunjukkan watak tu sampai macam Ralph tu nak nampak cool. Oh, pakai spek dia tak ada. Masalah yang ni mana ada? Ada. Come on lah. Tapi dah tetap dapat goal kan. Dapat goal juga kan. Korang kena tengok sendiri lah. Cuma untuk fighting tu korang kena terima hakikat lah. Dia tak berapa cantik ingat. So logik tu kau capak jauh. Kan? Kenapa macam mana dia boleh pergi sana, dia boleh pergi sini tu semua. Tiba-tiba macam mana ada tempat terbang kan. Ada satu part yang kelakar sini masa dia jatuh dari terjun lah. Ini kita kena cerita lah. jangan nak. Ya. Ah, kita cerita. Kau kena tengok Pak jatuh dari terjun tu. Kelakar. Itu kelakar dengan bunyi dia. So, berapa bintang kau nak bagi? Itu lah nak cakap tadi. Yes. Okey, dari 5 ke 10? Ya, dari 5 lah. Dari 5 aku boleh bagi
4 lah. Sama lah. 4 lah. Satu bintang lagi aku, untuk akulah. Aku tak boleh bagi satu bintang lagi pasal fighting lah. Yes, fighting kurang lah. Emosi semua dah best. Ah, emosi best, hidup semua otak ada. Even watak dia, mata walaupun muka penyu tapi expression muka dia nampak. Expression. Yes, expression muka terbaik ah. Macam kau boleh tengok, kau boleh tengok penyu kau rasa sedih. Sedih dan kau rasa annoying nak rasa dia. Kelakar. Dia, dia buat expression tu sikit je. Tapi kelakar. Hidup. Okeylah, tu je kot. Tu je lah. Sahabat menonton, harap korang enjoy. Macam mana kita orang enjoy. Gelak gila-gila punya tadi. Tadi satu panggung tu penuh dengan budak-budak eh. Cuti sekolah. Kita orang je yang orang bahasa. Mengguna. Okey, sampai sini saja. Ya. Kami rasa semenja, aku buat Khairi. Guna kacang. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Salam. Kat. Tak ada hulu-hulu. Satu sudah. Kat sudah.